Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share kegiatanku sebagai keseharian ibu rumah tangga. Nah, sebelum lanjut ke video, untuk yang pertama kali hadir, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Serta nyalain juga notifikasinya agar setiap aku upload video terbaru selalu ada di HP kalian. Oke, terima kasih dan happy watching. Nah, hari ini tuh aku mulai dengan memasak, dan ini tuh aku masak tumis jamur sama tahu. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh dikasih ya sama mbakku tuh dikasih tumis jamur kancing ya namanya ini, terus ditambah tahu, dan aku tuh rasanya suka kayak gitu ya, baru pertama kali nyoba, terus aku nyobain masak sendiri. Nah, di sini aku tuh pakai bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, terus cabai keriting, terus garam, terus gula juga, terus tambah saori. Nah, untuk jamurnya ini aku potong-potong jadi berapa ya, 3 atau 4 gitu ya. Terus aku campur tahu, ini tahu kuning itu kan udah ada rasanya ya, udah gurih, jadi aku langsung masukin aja, nggak aku goreng ya. Di sini aku juga mau nyapa-nyapa. Hai Mam, hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya ya, amin. Dan hari ini masak apa nih? Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih ya buat kalian semua yang sudah klik video ini. Dan untuk yang baru pertama kali menemukan channel ini, aku ucapin selamat datang. Perkenalkan, nama aku Iin Setiawan. Aku adalah seorang ibu rumah tangga, punya anak 2, yaitu cewek sama cowok. Nah, karena masakannya ini udah selesai, udah mateng, lanjut aku tuh mau beresin kamar. Nah, ini suasana pagi ya, pagi hari, kamarku tuh seperti ini. Ya, namanya punya anak-anak ya, jadinya tuh nggak pernah rapi kalau tidur ya kayak gitu. Sampai bantal-bantal yang buat di kursi yang di sofa bed itu sampai ke dalam kayak gitu ya. Terus juga rencananya aku mau masukin pakaian yang udah aku setrika ya. Jadi kemarin tuh aku udah masukin pakaian yang udah aku setrika. Nah, ini tuh belum selesai ya setrikanya. Terus aku tuh lanjut setrika ya malamnya. Nah, ini dapat 2 keranjang dan kemarin itu 1 keranjang. Jadinya tuh selalu banyak-banyak kayak gitu ya. Nah, sebelum aku tuh beresin pakaian ini, aku mau beresin tempat tidur dulu. Aku mau sapu-sapu dulu biar nggak ngeres gitu ya. Nah, terus aku mau tata-tata dulu. Dan nanti aku tuh juga rencananya mau bongkar lemari ya Mams ya. Itu karena aku lihat waktu mau masukin itu ternyata berantakan banget ya. Soalnya yang suka ngambil di lemari itu bukan cuman aku aja ya, kadang ya pak suami, kadang juga anak-anakku sendiri kayak gitu. Jadinya lemari itu gampang banget berantakannya. Jadi pas mau masukin pakaiannya anak-anak ini, kok aku lihat berantakan banget. Terus aku ini memang sengaja keluarin semuanya ya, biar rapi kayak gitu. Terus aku juga mau ngurangin pakaian-pakaian yang punya anakku yang cewek ya, namanya Alia. Nah, ini karena pakaiannya tuh udah ada yang kekecilan, aku mau pisah-pisahin. Terus aku mau kasihkan ke tetangga aku yang punya baby yang mau gitu ya. Jadi sebelumnya aku mau tawarin dulu mau apa enggak kayak gitu. Nah, jadi kalau dulu waktu punya anak pertama itu aku ngasihnya baju itu ke mbak-mbakku, maksudnya yang anaknya tuh masih kecil gitu ya. Jadi aku kasihkan ke saudara aku kayak gitu, ke keponakanku kayak gitu. Nah, ini anak kedua ya. Nah, terus aku mau kasihkan ke tetangga kayak gitu. Karena saat ini tuh di tetangga-tetangga aku tuh lagi pada musim punya baby. Jadi seketika aku tuh langsung ingat pakaian-pakaiannya si Alia ini ya. Udah banyak yang kekecilan. Nah, ini aku mau pisahin.
Nah, jadi kalau dulu tuh baju-bajunya aku kasihkan ke keponakanku karena anakku yang pertama itu kan juga cowok. Nah, terus keponakan-keponakanku tuh cowok semuanya. Jadi pendowo limo kayak gitu ya. Dan ini anakku ini yang paling kecil sendiri sendiri ya, yang nomor dua ini, dan cewek sendiri. Jadinya aku mau kasihkan ke tetangga aku karena memang anakku ini cewek sendiri dan paling kecil kayak gitu. Ya, semoga ntar ada yang mau ya pakaiannya. Soalnya kalau disimpan di lemari juga nanti menuh-menuhin, nggak kepake juga kan, mubadir juga ya. Padahal juga ya masih bagus-bagus juga sih menurut aku. Karena kan anak cewek ya. Jadi kemarin tuh pakaiannya baru, sedangkan kalau bayi itu makainya itu kan cuma sebentar ya. Pokoknya nggak terasa banget gedenya kayak gitu. Nah, ini tuh kalau aku ya paling males itu sebenarnya ngerapiin pakaian anakku yang cewek ya, karena kecil-kecil kayak gitu, terus ada bahan-bahan yang licin kayak gitu, jadi mudah banget berantakan. Terus harus gimana ya, harus pelan-pelan, harus rapi kayak gitu ya. Pokoknya susah rapinya. Jadi kalau aku tuh masukin pakaian itu lebih seneng yang pakaian dewasa, jadinya cepet banget masukinnya. Kalau kecil-kecil itu entar ada kaos dalamnya itu kecil-kecil, bajunya kecil-kecil kayak gitu, bikin lama banget kayaknya ya. Terus tambah di lemarinya itu pasti berantakan kayak gitu, jadinya memakan waktu yang sangat lama. Jadi harus kadang aku rapiin ulang kayak gitu ya. Nah, ini aku keluarin dulu baju-baju masnya. Ini juga berantakan tapi nggak terlalu sih ya, karena memang di keranjang itu udah banyak, jadi aku sekalian aja rapiin. Kalau untuk punya anak-anakku yang maksudnya punya anakku yang cowok ini masih banyak yang muat ya. Jadi yang aku kasihkan itu yang anakku yang kedua. Tapi untuk anakku yang cowok ini juga sebentar lagi pasti juga mau kecil ya, karena cepat banget pertumbuhannya itu ya. Jadi kalau punya anak-anakku ini yang cowok, ini biasanya aku kasihkan ke keponakanku. Jadi anakku yang Mas Farih ini ya, ini tuh cepet banget ya ganti-ganti bajunya, karena memang cepet banget ya pertumbuhannya. Dia tuh cepet besar, cepet tinggi kayak gitu. Jadi kalau kemarin aku habis beli celana-celana panjangnya, terus gantian terus kayak gitu ya, celana panjangnya pasti sama celana pendeknya itu kan. Nah, itu setelah itu sekarang udah mau kaos-kaosnya yang udah mau kesempitan kayak gitu. Nah, ini rencananya besok beli kaos-kaos lagi kayak gitu. Nah, kemarin juga untuk baju kokonya itu ya buat ngajinya itu juga udah pada kekecilan semua, udah aku kasihkan ke keponakanku. Nah, terus aku udah beli lagi ya waktu lebaran kemarin. Jadi aku sengaja beli berapa ya, kemarin beli dua ya, biar apa namanya buat ganti-ganti ngaji kayak gitu. Jadi untuk kokonya itu enggak terlalu banyak, dan biasanya tuh aku kasih pakai hem, jadi biar kepake kayak gitu ya. Nah, ini aku lagi pisah-pisahin ya. Jadi untuk celananya aku sendirikan, kaosnya juga aku sendirikan, untuk yang setelan ini aku gabung-gabungin. Nah, jadi untuk anakku ini kalau berpakaian itu sehari itu sangat boros banget ya, karena kalau dia tuh di rumah sukanya lari-lari, loncat-loncat, terus akhirnya kan dia berkeringat ya, itu nanti ganti pakaian lagi. Terus kalau dia tuh pipis ya, walaupun udah di kamar mandi dan walaupun celananya itu nggak kotor, dia tuh tetap nggak mau pakai lagi dan harus ganti lagi kayak gitu. Jadi untuk celana pendek ini aku sediain banyak kayak gitu ya. Nah, ini sudah selesai aku menatanya, terus saatnya aku mau masukin ke lemarinya. Ini untuk baju bubuk sama kaos-kaos yang untuk bermain. Ada masker juga, ada boxer juga aku taruh di atas karena yang selalu sering dipakai tiap hari ya. Terus untuk baju koko atau baju-baju yang untuk bepergian aku taruh yang di bawah.
Terus ada jaket-jaket juga aku taruh yang paling bawah. Pokoknya yang untuk yang keseringan buat dipakai itu aku taruh atas, yang untuk bepergian aku taruhnya di bawah. Apalagi jaketnya itu jarang dipakai ya, kalau bepergian aja naik motor kayak gitu pas panas-panas. Lanjut, setelah selesai punya masnya Mas Fahri, ini aku keluarin baju-bajunya Alia ya. Nah ini tuh kan karena bahannya tuh licin-licin banget, jadi gampang banget berantakannya. Seperti yang aku bilang tadi ya, kalau baju kecil-kecil itu kalau kita nggak hati-hati ngambilnya itu gampang banget berantakannya ya, karena ada bahan-bahan yang licin nih, seperti jilbab-jilbabnya, ada gamis-gamisnya juga. Dan biasa ya untuk baju-baju cewek itu kan ada yang licin kayak gitu. Nah ini yang paling lama ya, menata pakaian-pakaian baby cewek. Nah kecil-kecil banget gitu ya. Nah pakaian anakku yang baby ini tuh banyak banget ya, tapi yang namanya punya anak cewek suka gemes kayak gitu ya, kalau lihat pakaian-pakaian cewek itu lucu-lucu banget kayak gitu kan ya. Jadi harus gimana ya, harus pandai-pandai nggak lapar mata kayak gitu ya. Nah, ini udah selesai aku lipat-lipatnya dan udah aku sendiri-sendirikan. Dan untuk yang di keranjang itu yang nantinya aku mau kasihkan ke tetangga aku. Lanjut di sini aku mau masuk-masukin pakaiannya. Jadi untuk lemarinya ini aku sendirikan ya, punya Alia sendiri, punya Fahri sendiri. Nah setelah dikurangin ini enak banget ya, udah agak longgar tempat-tempatnya. Nah terus kan bisa dipakai yang seperlunya aja kayak gitu ya. Jadi kalau kemarin ya kayak Pak Su itu kalau gantiin baju anakku yang cewek ini, kadang masih kekecilan itu dipakein, kalau ditanya itu dia asal ambil kayak gitu ya. Jadinya aku udah pisahin, jadi kalau makein udah gak kekecilan lagi. Dan semoga lemarinya ini rapi terus ya, gak terlalu berantakan terus, karena ngambilnya kan udah gak terlalu susah ya, karena yang kecil-kecil udah dipisahin, jadi udah agak longgar. Nah jadi akhirnya yang kepake ini hanya dua pintu ya, cukup dua pintu lemari ini. Terus yang di bawah itu aku buat tempat handuk-handuk dan spray-spray kayak gitu. Nah ini setelah selesai ini aku beresin lagi kasurnya, karena tadi buat loncat-loncat anakku ya. Nah terus untuk ngatur pakaian tadi jadi berantakan lagi, aku sapu-sapu lagi, aku rapiin lagi. Lanjut di sini aku mau sapu-sapu dulu. Nah karena mugar-mugar lemari itu memakan waktu yang lumayan lama ya. Terus tadi Pak suami itu ngajakin anak-anak itu buat jalan-jalan biar nggak ganggu kayak gitu. Karena kalau ganggu itu nanti waktu beresin apalagi lipat-lipat pakaian itu nggak bakalan selesai ya, dan pasti tuh diberantakin lagi sama si baby Alia. Lanjut di sini aku beresin kamar anakku yang super berantakan juga. Pokoknya pemandangannya tuh selalu kayak gini ya mams. Nah cukup sekian aja ya video dari aku, semoga video ini bisa menghibur dan sedikit menginspirasi. Dan terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, share dan subscribe. Boleh juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.